kembali lagi bersama saya pengumpul mobil. Tempat yang sama, bengkel yang sama, bengkel apa nih kali? Bengkel namanya DIM, DIM. DIM, bukan DIM Lampu. Apa kepanjangannya? Duta Audio. DIM, Damai DIM. Inti Motor. Damai Inti Motor. Instagramnya di sini. Kalian ngechat, bayarnya ke aku aja. Oke. 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 Jadi di sini itu pengecatannya tuh rata-rata pakai gelas kulit dan tentunya udah oven ya. Ya kita angkat-angkat dulu soalnya saya mau beli oven dia satu biji. Oke. Mau kita bawa pulang. Oke. Oke. Ya kita kontenin ini satu FT86 gayanya short style ya. Short style. Short style. Selatan style gitu. Bukan selatan. Apa dong? Lebih ke Amerika. Apa tadi lu ngomongnya? Short style, tapi salah ngomong. Berarti USDM nih habisnya. USDM gitu. USDM. Oke, kita ketemu sama namanya Bobby. Nah, ini Bobby. Bukan Bobby. Bukan Bobby. Jarvan Ramadi. Jarvan. Jarvan Ramadi. Pan, mirip enggak Pan? Mirip. Coba. Mirip banget. Nah, ini. Nakal-nakalnya, gayanya itu mirip banget lagi. Anak baik-baik. Anak baik-baik. Anak baik-baik. Basicnya apa nih, Pan? Basicnya Oh, Pan. Ya, Bob. Oh, iya Jarvan ya. Lupa bawa gua. Entar. Basicnya mobil apa nih, Bob? GT86. Yang modifikasi yang paling menonjol dari ini apa sih? Kiblatnya kemana sih? Kiblatnya street racing. Street racing ya? Iya. Nah, ini yang tahun berapa? Tahun 2016. 2016? Akhirnya. Oke, berarti kalau begitu, mau ke tahun berapa mobil ini, Regan? Tadi kata lu 125. Ketinggian kayaknya, 80 juta aja. 80 aja ya. Ini yang basicnya udah TRD belum sih? Belum. Belum, soalnya final edition-nya kan dia ada keluar yang TRD ya? Iya. TRD beneran, bukan TRD Sportivo. Nah, Sportivo Fortuner, beda lagi. Iya. Terus modifikasi dilakukan di eksteriornya? Bumper pakai yang TRD. Add-on? Iya, add-on. Iya, dia add-onnya pakai TRD ya, ini full ya? Full TRD. Terus yang gue suka dari mobil ini yaitu fitment-nya. Coba lu kasih kita deh, teman-teman yang udah punya GT86, modifikasi, budgetnya terbatas, nggak mau terlalu banyak, pengen kayak punya lu gini, apa aja? Di velgnya apa? Velg pakai CRK. CRK ya. 8,5. ET-nya kalau mau aman 35-an. ET 35 lebar? Lebarnya 8,5. 8,5. Belakang? 8,5 juga. 8,5 juga. Oh, 8,5 rata. Rata. ET-nya sama? Sama. ET-nya sama. Kalo aman buat harian ya. Aman buat pake harian. Pakai spacer gak nih? Nah, kalau ini karena ET-nya 40-an, pakai spacer jadi ya. Oh, kalau ET 35 aman. Aman. Cuma ET 35 tuh biasanya harganya lebih mahal. Biasanya orang pakai GT86 atau FT86, ada yang suka pakai ban nari, ban ya. Miti. Kalau lu sukanya yang kayak gini. Yang langsung otak ya. Langsung otak. Ha, Miti ngotak. Terus ban yang dipakai juga komponnya apa sih ini? Acelera 651. Acelera. Bagus nangkang memang. Bagus nangkang. Cakepan nangkang. Kembangnya mirip nangkang tapi. Oh, kembangnya mirip nangkang karena ya. Karena enggak ada duit belinya ini. Oh, budgetnya enggak cukup belinya ini. Jujur banget ya. Iya. Nah, terus yang gua suka dari mobil ini adalah pemilihan warnanya. Dia warnanya metal grey terus dicampur warna putih, jadi kesannya mobilnya tuh ringan, sporty banget ya. Benar. Padahal modifikasi yang dilakukan itu nggak banyak banget. Nah, yang paling penting itu di bagian ini. Ini menurut gue kena banget sih. Oh, plat nomor. Kau nggak lihat, sering nggak lihat ada cewek yang perlu make up banyak sama cewek yang make up-nya dikit. Ini. Iya. Ini make up-nya dikit, jadinya berubah banget. Kok bisa ada kepikiran ini? Frame plate-nya? Ngikutin gaya JDM-JDM aja. Oh, ambil gaya JDM ya? Iya. Nah, gini. Kalau bikin plat nomor kayak gini, tahu kan di mana, Jack? JC Distro Automotive. Wede. Koji Bag Transfer. Transfer. Cocok rasa? Cocok. Oke. Okay. Nah, kayak begini ini cara modifikasi juga nih buat teman-teman. Terus kita masuk lagi. Nih, bagian belakang yang dibuat simpel banget. Ini dibuat ductile, bukan asal ductile ya. Dia begitu buat ductile, garis bodinya di sini kan ada aerodinamisnya nih. Ditarik mirip banget. Sap, langsung masuk. Sebenarnya ini bisa di karbon ya, Bob ya? Benar. Cuma mungkin kalau lu udah karbon jadinya terlalu maksa. Iya, betul. Ya? Sama warna mati nanti. Nah, sama warna mati. Nah, itu punya selera. Berarti ceweknya cakep harusnya nih. Udah punya cewek belum? Udah. Nggak jadi katanya belum. Nah, itulah. Selera itu penting. Ya. Jadi sering kayak Ko Andri juga bilang, uang tuh nggak bisa beli selera. Betul. Nah, itu. Jadi kalian nggak bisa bilang, Bang, FT86 di sana modifnya lebih head-on segala macam. Beda. Setiap orang tuh punya selera. Nah, selera menurut gua, lu kalau mau harian, mau enak dipakai, nggak diusahain, ini udah paling the best. Menurut gua, gitu. Karena orangnya ada di sini nggak? Nggak, kan kalian yang sering nonton konten aku nggak tahu. Oke. Okay. Gimana gaya aku. Kalau bagus, kita bilang bagus. Kalau nggak bagus? Bilang nggak bagus. Nggak bagus. Ya, kalian lihat aja sendiri gimana hasilnya. Kalau ditransfer?
Bagus. Keren. 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 Balik lagi. Terus di interiornya apa aja yang dirubah nih? Interior ditambahin karbon. Oh, malah bagian karbonnya itu banyak kan di dalam interior. Iya. Daripada di luar. Panel AC karbon sampai ke tempat giginya karbon. Oh, bukan tempat gigi. Memang anak Sumatera nih, persneling. Persneling. Iya, bagian bahasa transmisinya. Sumatera, anak yeah. Sumatera nih. Kema konsul-konsul tengahnya dipakein karbon. Di bagian mesin ada yang dirubah nggak nih? Standar sih. Standar, setuju. Karena mobil boxer itu jangan terlalu banyak dirubah karena mesinnya agak ringki ya. Iya, betul. Ya kan, kalau lu mau rubah ya udah kirim aja ke pengepul workshop, ganti EJ20, kita pakai turbo twin scroll ya kan, hidernya kita pakai Tomy, oh jadi kencang. Pengepul workshop bayarnya murah lah ya? Murah lah, nggak sampai jual tanah kita mah. Bisa diatur lah ya. Bisa diatur. Kebetulan, apalagi ini mobilnya manual bawaan. Yeah. Oh iya. Udah paling gampang kan? Yeah. Tinggal masukin aja, colokin semua udah jadi. Canvasnya nggak usah mikir. Konon katanya yang manual tuh lebih mahal ya? Lebih mahal. Lebih mahal. Waktu barunya mungkin lebih murah ya? Lebih paling murah. Paling murah. Paling murah. Nah sekarang untuk harga use-nya itu manual tuh lebih mahal daripada Matic. Karena tadi lu tawar 80, berarti ya lebih mahal jadi 90 lah. Jangan-jangan kebiasaan nanti. Jadi saya tinggi. Nah jadi menurut gua kalau udah pakai FT86 ya stylenya begini aja udah cukup. Udah cukup sih. Paling air filter diganti box ya. Iya betul. Nah boxnya di open filter. Okay. Ya udah itu doang. Remap tipis-tipis lah kita bilang. Nah yeah. Kayak lu tadi ada pasang throttle control ya. Iya. Yeah. Jadi buat DBW-nya itu lebih akurasi terus lebih ringan dibuka gasnya gitu. Betul. Kaki-kaki pakai apa? Kaki-kaki pakai ESC. 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 Bagus, bagus. Bagus. Cocok. Transfer. Cocok nih tawa. Nomor rekening lu di bawah ya nih. Iya, nanti tinggal masukin aja kira-kira aja gimana. Iya kan? Rem belum diganti ya? Cuma rem, kampas rem udah diganti endless. Ya, endless. Nakal. Nakal. Suka balap dia nih. Berarti tinggal ganti covernya aja ya. Janganlah. Jangan. Jangan. Udah begini udah paling bener nih. Gini. Kalau mau lu ganti BBK-nya gedein dikit aja udah. Iya. Pakai AP Racing, udah cakep banget. Oke. Okay. Kok enggak pakai rem merek? Ada tuh yang namanya pengepul. Iya, Project J, tapi Project belum keluar. J. Belum keluar. Lagi kita develop. Oke, okay? Thank you, Bob. Oke, okay, Kok. Okay. Kita masuk lagi ke ini, tekriling nih. Nah, ini kita masuk ke GD. Jess. Jess Pak Pau. Mana yang punya ini? Coba-coba, Ki. Ya, kita langsung masuk ke sini. Inilah GD apa nih? GD3 Sonic Grey sini. GD3 Sonic Grey. Kalau di YouTube. Ya, di YouTube. Kalau orang Sumatera bilang warna poxy. Warna poxy. Warna poxy. Poxy cuma disiram air jadi begini. Oh, gitu. Jadi sekarang gini, anak muda punya 100 juta, beli mobil ini worth it enggak? Worth it, kok. Worth it. Worth it. Sering rusak enggak? Seringnya palingnya kalau trouble kayak O2 paling itu. Oh, sensor O2 penyakit tuh, sensor O2. Makanya Andy kayak kali itu. Dia nemu di Malaysia, dia jual di sini 800.000, 700.000 sensor modalnya O2. Modalnya paling 25.000 tuh ya. Ah, modal paling gitu. Sensor O2 habis itu enggak ada lagi PRM. Enggak ada sih, kok. Kemarin aku lihat mobil ini padahal dilas, dia enggak jujur dia nih. Dilas apanya? Bodi-bodinya. Dilas, kok. Ada yang apa kan? Ada yang iya, yang bagian sini. Yang kayak kropos-kroposnya lah. Ah, benar. Hmm. Mungkin kemarin dapatnya bahannya kurang bagus ya. Iya. Makanya udah di-restore lah. Ini udah rapi nih. Berarti kalau untuk budget 100 juta ngedandanin ini masih worth it. Masih worth it. Budget mahasiswa lah. Budget mahasiswa. Ini kalau di drag, ini pernah masuk drag enggak sih? Belum pernah. Baru kelar ini, kok. Oh, baru kelar. Ya, belum pernah. Oke, belum jadi pernah kita enggak bisa ngulas tentang speed-nya ya. Belum. Kalau lu kan punya pernah bawa GD, GK, GE. Enak enggak nih? Enak. Di antara 3 kelas itu paling enak yang mana? GK. GK, yeah. the best. Emang nih. GK. Berarti kalau dia gitu, Honda kasih City, udah kayak Ikoi-Ikoian. Oh, Ikoi-Ikoian. Ikoi-Ikoian. Emang bajunya nih, ini nih, coba lihat belakang. Coba. Nitro Auto Parts, komentar sedikit tentang bajunya, Jack. Nggak mau, Ko. Kenapa? Kenapa, Ko? Dosa kali lihat, semua daerah dia jajah semua. Habis itu nggak terima kasihnya, tuh bilang, Dri, kau gara-gara aku lo rame gara. Enggak lah, aku memang famous, kan orang cari aku. Orang tahu Andy Nitro itu semua dari pengepul mobil, nggak ada otak memang. Nggak ada otak Andy ya. Hilang otaknya nih. Nah, ini yang tahun berapa nih? 2005. 2005, ya harusnya nggak albino? Nggak dong. Ini yang diganti? Diganti. Diganti variasi ya? Iya, diganti variasi. Body kitnya pakai apa mobil nih? Body kitnya pakai yang Kitek 2000, apa ya, 2005 juga kok, add-onnya. Oh, pakai add-on ya? Add-on yang tahun add-on tinggi? Oh. Terus kalau untuk velgnya? Velgnya pakai Type-C. SSR Type-C? SSR Type-C. Fitment-nya? Kalau modelnya kami udah tahu lah semua. Iya, kalau fitment-nya ini lebih ke dalam 6,5 kok pakai. 6,5? Memang sengaja 6. Oh, jadi lu ada style sendiri kalau teman-teman suka rata fender, kalau lu suka masuk sedikit. Kemarin terakhir kalau pakai velg 7 memang rata fender. Cuma penyakitnya yang kalau sebelah kiri geser terus. Iya, yang sebelah kiri memang penyakitnya karena kan supir di sini yang di bagian sana suka kosong.
Iya, geser. Berarti kau udah tahu, Gong? Enggak punya cewek. Jomblo. Jomblo. Punya, punya, punya. Oh, udah punya lah sembarangan. Jarang dibawa berarti cewek disuruh naik Supra bapak-bapak. Nah, ini bukannya udah nikah, Jack? Belum lah. Udah nikah belum? Yang belum. Preman terkuat di bumi kan? Ma Eling. Gila, Lampung, Lampung keren banget loh. Ada Zarfan. Ada Zarfan Ramadi. Ada Ma Eli. Ada Ma Eli. Ada DJ Ceking. DJ Ceking. Gila, Lampung. Main mobil semua ya, kok? Main mobil semua. Tinggal pakai wig aja nih ya. Sama kupluk. Sama kupluk. Terus gua tanya lagi, kenapa nih harus bikin tuton? Apa ya, kok? Karena biar ya biar ala-ala Jepang gitu. Biar ala-ala Jepang, JDM gitu style. Ya, soalnya JDM style waktu gitu zaman ini Honda Fit ada masuk resmi di Indonesia. Ya, benar. Jadi ini dibuat model Honda Fit. Honda cuma Fit. Sayangnya waktu itu Honda Fit cuma sampai 1200 cc ya. Iya, 1200 cc. Ini udah 1300 cc. 1500 kok. 1500 ya. Ini 1500. Yang 1500 terus udah VTEC. VTEC. Dulu Fit nggak ada VTEC-nya. Nggak ada VTEC-nya. Nah, kebalikannya. Manual nih. Manual. Manual. Jadi ini dulu sebenarnya waktu gua sekolah itu mobil impian gua. Cuma gua dibeli yang lebih mahal jadi nggak bisa nikmatin. Sombong ya? Sombong. Komentar jangan salah sedikit. Sombong kok. Sombong. Sombong. Tapi bukan sombong, cuma saya kasih kenyataan ya memang bawaan lahir saya begitu ya memang kan? Memang bawaan lahir. Oke. Biar kalian tahu juga, yang masuk ke Indonesia mobil ini pertama kalinya pakai Tiptronic. Ya. Bukan di sini ya, dia gini. Kayak tombol volume. Kayak tombol volume. Oh, gitu. Nah, ini juga sama nih. Sama kayak Aba ini. Apa tujuannya nih? Coba. Airscope. Variasi Airscope. Ya, selain variasi buat udara aja paling laku. Ada jual, ada dijual nggak sih yang beginian? Ada sih kok. Ada ya? Ada ini juga beli ini juga beli apa? Beli yang udah jadi gitu kok. Beli yang udah jadi. Nah, jadi Mike Erdak masuk ya. Kamu punya Abai aja lu ambil tuh. Ya, nanti kita ambil aja. Terus mesinnya standar semua? Standar semua. Enggak dirubah-rubah. Enggak dirubah-rubah belum. Di bagian lampu depannya supaya lebih sangar, lebih minimalis lagi. Black housing. Black housing. Dibikin black housing. Ya itu modif-modif tahun 2000-an lah ya. Iya. Dapat di sini. Cuma sayang ini harusnya pakai standar lebih cakep lagi. Iya kok. Ini kan belum kok. Belum ya. Mau diganti memang. Ya, ini kedepannya gantian standar tuh jadinya jauh lebih clean. Iya, lebih clean memang. Lebih clean di mobil ini. Yang belakang kan standar, yang depan ini doang ini. Iya, ini masalahnya. Nah, jadi untuk GD3 worth it lah ya. Worth it kok. Jadi 1 juta itu udah keren lah pokoknya. Udah keren kan? Iya. Nah, itu kita belajar. Dijual enggak? Enggak kok. Enggak. Enggak. Kasih keren coy. Heeh. Udah jadi bangun dari nol. Nah. Dari jelek lah mobilnya. Kalau aku kan kalau ada cuan dijual apalagi. Jadi kita terima kasih banyak juga buat Jazz Fit Club sama-sama dari Lampung. Sampai kita bisa lihat perbedaannya GD, GE, GK. Oke? Okay? Habis dari sini kita akan ngelihat GK5 menurut gue yang paling clean. Paling clean. Clean di Lampung. Clean. Tapi mulutnya enggak clean. Mulutnya yang punya enggak clean. Jorok. Kayak rendang. Semua dimasukin. Oke. Okay. Ya, kita lihat. Tonton lagi next vlog. Sampai di sini saja. Dadah. Oh,